Citra? Kak Citra, bener kan tadi yang gue bilangin? Teko lo tuh ada apa-apanya? Teko itu mah gak ada apa-apanya kali, orang teko biasa. Cuman emang tekonya antik, teko tua. Enggak Kak Citra, tadi gue cuma pegang doang, gak gue apa-apain. Terus tiba-tiba ada barang di kamar lo jatuh. Gue serius. Itu mah biasa kali sih, lo lebay banget sih. Enggak Kak Citra. Lebay lo. Ayah. Ayah lagi kenapa? Setan ya? Ayah dipetik ada setan ya? Iya kan? Enggak. Enggak mungkin banget ada setan. Di rumah kita ini enggak ada setannya. Karena isinya udah setan semua. Ih, ayah aku serius. Tadi aja aku pulang sekolah, tiba-tiba pintu depan kita bunyi sendiri. Itu pintu depan. Itu memang engselnya lagi seret. Jadi harus dikasih oli. Ini ayah mau ke garasi mau ambil olinya sebentar. Tak setan! Lebay sih lo jadi orang. Orang itu pintunya rusak, mau dibenerin sama ayah. Wuh. Gak usah sok-sok tenang, lo juga takut kan sebenarnya? Enggak, gue biasa aja. Takut? Enggak. Liar. Ah yaudah, gue mau ke kamar dulu, gue mau ngerjain tugas. Kemana kayak gue mau biar gak sama lo. Awas, hati-hati ada setan. Udah lihat tekonya Kak Citra belum? Belum, Kak. Tekonya ada setannya. Apaan sih? Cacat! Cacat takut! Takut kan? Gue kasih tau ya, lo jangan sampai lihat tekonya. Kalau lo takut, lo kabur. Tapi jalannya miring. Eh? Jalannya miring. Oh. Kak Cecil? Kak Cecil kok kabur? Cece takut! Kak! Nah, sekarang pakunya gak bakalan copot lagi. Udah kenceng. Nah, diem ya. Ya. Cid. Ya, ya. Itu oli di gudang itu kamu yang pakai ya? Oh iya, aku pakai buat bersihin motor. Underdealnya udah pada rusak begitu, udah pada jelek. Jadi aku bersihin pakai oli baru deh. Kamu bilang-bilang dong kalau pakai. Ah. Oh, ayah mau pakai buat benerin engsel pintu ya? Pakai minyak goreng aja bisa kok. Kenapa nggak pakai minyak zaitunnya sekalian? Apa itu? Wow. Bentar. Ini antik ini. Ini benar-benar barang antik ini. Wow, keren banget ini. Iya, itu tuh aku pinjem dari teman aku. Keren banget ya. Keren. Ih, ayah. Jangan digitu-gituin. Kata Cecil itu tuh ada penghuninya. Serius. Ayah. Apa sih? Ayah gak takut apa? Nanti penghuninya datang loh. Ngapain juga ya takut? Kamu ini mengada-ada aja. Ini kan cuma... Cuma... Cuma apa? Ini cuma... Kok kamu gak takut sih? Ah! Ayah kan yang takut! Ayah takut! Emang lo gak takut sama teko itu? Enggak, biasa aja kok tekonya. Kak Citra, coba dulu. Lo pegang, terus lo lulus-lulus, siapa tau nanti ada yang keluar. Ih, gak takut lo kayak gitu. Enggak, kok biasa aja. Nih, biasa aja nih. Ih, apaan sih? Padahal gak ada apa-apanya. Enggak, jangan deketin gue gitu. Kita kan gak tau. Kak Citra, jangan kayak gitu. Coba dulu. Ah, gak mau. Ih. Ih, penakut lo. Oh, gaya-gayaan doang lo, so gak takut. Teko apaan sih nih? Orang teko biasa juga. Gue gak takut ah. Kok lampunya mati? Si lo ngerjain gue! Pakai mati lampu segala! Gue gak takut! Di...
Angga, ini gue mau nanya. Itu teko yang lo pinjemin ke gue buat bahan gue gambar, gak ada apa-apanya kan? Soalnya adik gue pada ketakutan gitu, Ndi. Iya, kayak ada yang something, apa? Oh, jadi itu teko dari kakek buyut lo? Tapi beneran gak ada apa-apa kan? Gak horor kan? Kasihan gue sama adik-adik gue pada ketakutan gitu. Di, kok lo gak ada suaranya sih? Di, yaudahlah pokoknya besok gue balikin tekonya. Ya, bye. Apa katanya? Katanya tekonya itu dari kakek buyutnya dia. Sih! Gue tuh nyari lo udah tau, itu bukan teko sembarangan. I knew it. Tapi gue masih gak percaya sama lo. Ya walaupun tadi pas gue pegang tekonya, lampu mati. Sih! Iya. Sih! Emang sekarang tuh lagi banyak tuh barang-barang kayak gitu. Kalau lo lihat di YouTube ya, ada tau gak kaca, itu bisa manggil roh. Terus ada lagi piring terbang-terbangan. Piring terbang mah orang lagi berantem, Sil. Bukan, serius udah banyak banget barang-barang aneh kayak gitu. Ya percaya gak percaya sih ya, cuma tuh kayak, well, ada. Sil, stop, what? Stop. Ada yang ngedeketin lo. Diam. Eh, jangan ya ke belakang, jangan. Ini aneh banget, jalannya aja aneh. Caca. Caca. Caca pinguin.